Jumaat, Sabtu, Ahad ni saya akan ke Sarawak. Kenapa Sebab ada acara yang menarik yang memang saya dah lama nak pergi. Ini peluang terbaik untuk saya pergi. Tak ajak pun? Alah, ini sibuk. Nak jaga anak. Saja. Saja ni. Itulah dia. Apa yang menarik sebenarnya? Bukan saya tak nak ajak. Tapi kalau nak, jom kita pergi. Boleh. Tapi kita kena tahu apa yang menarik di Sarawak. Apa yang menarik pada 15 hingga 17 April, Jumaat, Sabtu, Ahad ni akan berlangsungnya Karnival Usahawan Desa KUD Peringkat Negeri Sarawak 2016. Ia akan dilangsungkan di Lapangan Terbang Lama Bintulu, Sarawak dari jam 8 pagi hingga 10 malam. Bagi mereka yang sebelum ini tidak berpeluang untuk datang pada tahun 2014, ini peluang anda untuk datang kerana ia acara dui tahunan dan kali ini akan dilangsungkan di Bintulu, Sarawak. Ramai-ramai kita datang untuk menyokong Karnival Usahawan Desa. Kita ke Sarawak, ya, betul, menyokong Karnival Usahawan Desa. Dan bersama kita di studio juga, kita bersama dengan Yang Berhormat Dato' Alexander Nantalinggi, Timbalan Menteri 1, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW, untuk memberi kita penerangan dengan lebih lanjut mengenai Karnival Usahawan KUD yang akan berlangsung di Sarawak. Selamat pagi. Selamat pagi, Dato'. Ya, apa khabar, Dato'? Khabar baik. Ya. Ini kali kedua kita bersama Dato' ini, tahun lepas dan juga tahun ini. Bercakap juga mengenai tahun ni Karnival Usahawan Desa. Ya, jadi tahun mungkin program yang lain. Program lain, tahun ni Karnival Usahawan Desa. Baik, Datuk. Tadi saya kongsikan sedikit berkenaan apa yang akan berlangsung di Bintulu pada hujung minggu ini. Dan juga bercakap mengenai Karnival Usahawan Desa ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan bersama kami mengenai Karnival Usahawan Desa Peringkat Negeri Sarawak 2016, Datuk. Ya, pada kali ini kita panggil program ni Karnival Usahawan Desa Peringkat Negeri Sarawak. Sebab yang dulu ni, yang kita adakan pada tahun 2014 tu, kita panggil dia mini KUD. Jadi ada beza, sebab sekarang dia lebih besar, lebih melibatkan lebih ramai pemamer dan usahawan dan sebagainya. Jadi ya, seperti mana yang telah disebut pada awal tadi, KUD Peringkat Negeri Sarawak kali ini kita adakan bermula dari Jumaat ni, 15 hari bulan April, 16 dan 17. Tiga hari di tempat yang berlangsung di Lapangan Terbang Lama di Bandar Bintulu lah, di Sarawak. Ya. Dan perasmiannya akan disempurnakan, kita difahamkan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Tan Sri Datuk Petinggi dan Satim. Ya, si Satim lah. Pada petang Jumaat pukul 3 petang. Di tempat yang sama lah. Jadi ini kali kedua KUD ini kita adakan di negeri Sarawak, ya. Dan ya, yang 2014 tu kita adakan di Waterfront Kuching, ya, masa tu. Seperti mana telah saya sebut tadi, yang skala dia lebih kecil lagi. Lebih kecil. Ya. Jadi ini yang besar sikit lagi. Mungkin Datuk boleh beri kita sedikit penjelasan mengenai manfaat kepada usahawan-usahawan bila kita adakan Karnival Usahawan Desa ni, dan juga fokus utama buat tahun ini. Okey. Baik. Biar saya kata objektif utamalah. Ya. Penganjuran KUD ini adalah untuk kita memberi peluang untuk memperkenalkan, mempromosi dan juga mempertabakkan produk-produk keluaran industri luar bandar. Itu yang penting. Dan ya, berkenaan dalam beberapa aktiviti dalam KUD ini, kita aktiviti pemasaran dan promosi. Ya. Dan juga aktiviti pembangunan keusahawanan ataupun entrepreneur development. Ya. Dan kita ada aktiviti tarikan pengunjung. Ini penting. Semestinya ada pengunjung yang ramai. Ya, betul. Ya. Dan menariknya bagi KUD kali ini, KUD Sarawak 2016 ini, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah turut mewujudkan hashtag, ya, #KUD Sarawak 2016. #KUD Sarawak 2016. Dan #LAN ke Sarawak, KUD Sarawak. LAN ke Sarawak. LAN kan, ke KI. KUD Sarawak 2016. Di Twitter. LAN ni macam dan Instagram. Semenanjung kita kata jom lah. Yelah, tapi ni LAN ke Sarawak. Lah. Okey, Datuk, sepanjang penganjuran KUD ini nanti juga akan ada pelibatan syarikat-syarikat dan juga mereka-mereka yang terlibat dalam perniagaan keusahawanan sebelum ini? Ya,
akan ada penglibatan syarikat-syarikat perniagaan yang juga turut bersama mereka di karnival kali ini? Memang. Tapi sebelum saya menjawab tu, saya ingin juga peluang ini untuk memberitahu kepada penonton luar sana. Sebab bolehlah ikuti dalam Facebook, dan Twitter dan Instagram dengan hashtag semua tadi. Semua laman sosial. Semua laman sosial. Media cetak, elektronik dan sebagainya. Lan ke Sarawak. Lan ke Sarawak ni. Jadi penglibatan kita kali ini sudah ada 150 usahawan. 150? Bandar. Ya. Yang sudah pun mengesahkan penglibatan diri mereka dalam KUD di peringkat negeri Sarawak kali ini. Ini lebih ramai, lebih banyak lagi daripada yang sudah. Yang tahun 2014 tu kita hanya ada 93 yang terlibat. Ya. Jadi sekarang 150. Wow. Dan itu pun kalau kita tak sekat kepada itu sebab tempat itu agak terhad dan sebagainya. Dan logistik yang lain, lebih banyak lagi yang menunjuk minat untuk mengambil bahagian dalam program ini. Jadi respon positif ini menunjukkan reputasi KUD kita ini serta penerimaan golongan golongan usahawan luar bandar terhadap program keusahawan ini sentiasa dinanti-nantikan dan sebagai satu platform untuk memasarkan produk atau perkhidmatan mereka. Jadi usahawan-usahawan ini yang terdiri dari boleh dikatakan 6 sektor perniagaan yang utama melibatkan produk dan perkhidmatan ataupun end product yang berkaitan dengan kesihatan, herba dan produk organik. Ada juga yang boleh kata di kedua itu kosmetik dan kecantikan. Okey. Ada yang berkaitan dengan aksesori dan hiasan serta pakaian. Dan kraft tangan juga dengan seni dan budaya. Dan makanan dan minuman. Dan mesti ada lah. Dan pertanian dan peternakan. Jadi dengan kepelbagaian kategori usahawan ini, rakan niaga mempunyai pilihan kepada lebih daripada 500 produk dan juga apa perkhidmatan. Wow. Okey Datuk, kalau kita lihat ya keunikan produk dan juga perkhidmatan yang ditawarkan oleh usahawan dari Sarawak khususnya di luar bandar ini sememangnya unik dan pelbagai. Betul. Jadi adakah Datuk melihat ini merupakan peluang yang terbaik untuk mereka meluaskan pasaran bukan saja di kawasan negeri Sarawak tetapi juga di seluruh Malaysia? Memang tepat sekali lah. Itulah tujuan kita nak menggalakkan penduduk ataupun masyarakat di luar bandar mencuburi diri dalam bidang keusahawanan sebab mereka boleh meningkatkan pendapatan mereka. Dan selain itu ia akan membantu juga untuk menjana ekonomi kita. Jadi memang tepatlah. Jadi sebab itulah kita mensasarkan di KUD ini kurang lebih 10,000 pengunjung yang kita sasarkan yang akan mengunjung di KUD di Bintulu. Dan KUD ini menyediakan tahap keboleh capaian, outreach kepada kumpulan pelanggan yang besar di bawah satu program dalam tempoh 3 hari ini. Ini penting. Dan di samping itu juga, usahawan-usahawan ini juga berpeluang menyertai berbagai program. Seperti kita ada sesi eksplorasi niaga. Sesi eksplorasi niaga di samping berjumpa dengan key players dalam bidang perniagaan khususnya juga yang berkaitan dengan usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS small and medium industry lah dan lebih 6 syarikat akan terlibat bagi sesi match to match padanan perniagaan ini dan sebanyak 4 slot saya difahamkan menarik bersama speaker jemputan dan yang terdiri daripada ikon perniagaan, business celebrity serta usahawan muda. Dan saya ada di sini yang di mana kita ada ikon-ikon seperti kita ada chef celebrity kita Datuk Fazli Yaakob, Master Chef Malaysia. Dia akan ada demonstrasi masakan pada 16 April, 9 pagi ke 5 petang. Kita ada juga eksplorasi niaga. Kita ada Dr. Irfan
Irfan Khairi, jutawan internet. Sebab berniaga melalui internet ni yang kita nak galakkan juga. Ini pada 16 April juga, 9 pagi. Peluang yang amat istimewa sekali. Bukan selalu kita ada peluang untuk berjumpa mereka ni. Dan kita artis jemputan juga. Nasir Wahab. Akan datang juga menghibur dan sebagainya. Dan selain itu ada juga ikon-ikon tempatan lah, kalau boleh dikatakan, sebab kita nak melibatkan orang Sarawak juga dalam program ini. Jadi ada banyak perkara yang berlaku ataupun banyak-banyak aktiviti yang akan berlaku sempena KUD. Mungkin Datuk ada ramai yang bertanya, ya, sebab KUD berlangsung dua tahun sekali. Jadi perbezaan tahun 2016 dan juga 2014, adakah apa-apa cerita penambahbaikan ataupun sukses story ataupun cerita yang boleh Datuk kongsikan dengan kita? Bolehkah sebelum saya pergi ke untuk respon kepada itu, saya nak ingin tambah juga. Ya, silakan. Yang tadi saya sebut beberapa selebriti yang akan bersama. Kita kan ada juga satu yang tidak kurang pentingnya, kita ada forum perdana KUD. Di mana yang berbahagia, Sanibus Samaha Dato' Haji Kipli bin Haji Yassin, Mufti Negeri Sarawak, dan Ustaz Dr. Muhammad Izzah Arif Muhammad Kasim, Pensyarah Kanan UKM, dalam program ataupun forum perdana ini. Ini juga ada penting juga kita adakan dalam program sebegini. Ini forum di mana mereka diberi peluang, usahawan ataupun mereka yang ingin cuba menjadi usahawan diberi peluang untuk bersama dengan mereka yang telah berjaya, ya. Sudah tentunya. Okey, untuk respon kepada tadi. Kita nak bercerita tentang apa kelebihan KUD, kelebihan, perbezaan kalau dibandingkan dengan 2014. Baik. Dan kalau ada macam saya katakan success story ataupun cerita-cerita yang menarik sempena apa tu KUD dan juga match to match yang seperti Datuk war-warkan tadi. Okey. Dari segi mana yang lebih besar? Sudah tentulah kali ini kita buat yang lebih besar. Sebab itu kita letak mini itu. Mini 2014, kita guna perkataan mini. Sebab seperti mana yang telah saya sebut tadi, dulu penglibatan hanya 93 pemamer yang ambil bahagian. Hari ini 150. Hari ini 150. Tambah pula ada yang lebih, yang tak termasuk dalam yang nama rasmi angka ini. Jadi itu dah jauh lebih besar. Ya, betul. Dan tempatnya pun kita pilih di suatu tempat, di satu bandar besar, Bintulu tu, di lapangan terbang lama. Sebab dulu kita buat di waterfront. Di Kuching, tempat agak sempit dan tidak cukup untuk pengunjung yang ramai. Dan kali ini kita dalam semua segi persediaan kita sasarkan pengunjung 10,000, dan kita difahamkan di Bintulu ini selalunya sambutan daripada masyarakat ini memang cukup baik sekali lah. Jadi kita dah jangka lebih daripada 10,000. Jadi dari segi size apa tu program ini memang dah jauh meningkat ataupun berlainan dari yang sudah. Dan juga dari segi program-program dan yang penglibatan. Tadi kita sebut beberapa ikon, selebriti yang terlibat. Dulu kita tak ada. Tak ada seperti yang selebriti ataupun ikon telah kita tunjuk sebentar tadi. Jadi itu dah ada kelebihan yang jauh. Yang dapat menarik orang ramai. Produk juga. Kalau di masa 2014 tu mini KUD, nilai jualan hanya RM150,000. Kali ini kita dah jangka, kita sasar, target dia akan mencecah 1 juta. Wow. Ya. Jadi itu boleh dikatakan kejayaan kita lah. Betul. Kita dalam sepanjang 3 hari kita dapat jualan 1 juta tu. Wow. Okey, Datuk, melihatkan kepada negeri Sarawak ataupun sambutan KUD dan juga pelaksanaan KUD peringkat negeri Sarawak ini, bagaimana Datuk melihat untuk masa akan datang, harapan ataupun masa depan Sarawak sebagai sebuah hub bagi perniagaan kecil dan sederhana? Memang
itulah satu daripada objek utama kita nak menyediakan sebagai platform lah, seperti mana tadi telah saya sebut. Kita menyediakan Nikiri sebagai satu platform kepada usahawan luar bandar untuk meluaskan lagi ruang pasaran dengan mencipta peluang bagi akses pasaran produk dan perkhidmatan usahawan luar bandar kepada pengedar, pembeli dan pengguna di kawasan bandar. Dan mungkin kita harap ke pasaran global juga. Tidak ada hak, tidak ada limit. Jadi juga beberapa aspek yang lain kita fokus dalam program ini dan kita harap akan ia boleh berterusan nanti. Kita buat ada kombinasi pelbagai strategi pemasaran sebagai satu platform bagi usahawan sebentar tadi. Dan juga semuanya dalam peniaga ini mesti ada rantaian. Jadi kita nak menyediakan pengusaha-pengusaha ataupun usahawan kita relevan dalam value chain itu ataupun industri itu. Jadi peningkatan akses pasaran itu, produk dalam perkhidmatan itu penting. Penting sekali. Dan kita sebab itu kita juga menawarkan jaringan perniagaan. Yang berbagai dan meluaskan rantai nilai dan sebagainya. Itu dia. Baik, kepada anda di luar sana, kalau boleh seperti yang Iswar-warkan tadi, dia nak turun ke Sarawak, pastikan anda juga turun pergi ke Sarawak 15 hingga 17 hari bulan, sebab Karnival Usahawan Desa ialah tempat yang harus anda tuju sebab ia memberikan anda pelbagai aktiviti. Di samping itu, kalau boleh ingin mulakan kerja atau usahawan sendiri atau usaha sendiri untuk memulakan perniagaan, inilah peluang dia. Okey, Datuk, kalau kita lihat ia, nama dia pun dah Carnival. Jadi ia sesuatu yang besar, ia sesuatu yang orang ramai akan memberi tumpuan kepada acara seperti itu. Bagi Datuk sendiri, bagaimana Datuk melihat penganjuran Carnival seperti ini di negeri Sarawak khususnya, boleh bukan saja memberi ruang kepada usahawan tetapi juga memberi ruang kepada pengguna ataupun mungkin kita kata masyarakat untuk lebih mendekatkan diri dengan aspek-aspek keusahawanan seperti ini? Ya, kalau kita ada Carnival, tentu yang melibatkan orang ramai, pengunjung dan juga pemamer yang mengambil bahagian dalam segala aktiviti Carnival itu. Sebab itu kita nak mungkin boleh dikatakan dua pihak ni bertemu di satu tempat Carnival ni. Jadi yang penting ni Carnival ni hanya berlangsung 2-3 hari. Yang penting bagi kita Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Kerajaan dalam dasar kita nak menggalakkan masyarakat lebih lagi, mereka yang duduk di luar bandar, supaya mereka ni dapat mereka peluang dan memahami keadaan dan juga sedarkan peluang yang ada di kalau mereka menceburi diri dalam perniagaan ni dan usahawan dalam keusahawanan. Itu yang penting. Kita nak menyemaikan budaya. Budaya nak mencari nafkah kehidupan mereka dalam arena perniagaan. Itu penting. Jadi Carnival ni boleh dikatakan satu peluang untuk kita nak menggerak kesedaran dan kita mengharapkan dapat memotivasikan semua pihak dalam bidang ini juga. Bagus. Itu yang penting. Bagus. Okey, Datuk. Terima kasih, Datuk. Okey, sekali lagi, sekali Datuk, lagi. Kita war-warkan. Saya tambah satu, kan? Saya rasa ini penting. Saya tak sebut pada awal tadi, untuk golongan belia di luar bandar, kita ada satu program yang kita kata RBC, ya. Pernah saya dulu sebut. Rural Business Challenge. Ini juga kita akan highlightkan di KUD ini. Ini penting bagi belia lingkungan usia 18 ke 40 yang ingin mencuba diri dan mendapatkan pengetahuan, ilmu dan sebagainya. Ini dalam boleh masuk program. Boleh. Ini penting. Ini sebab kita tak ada masa. Saya sebut dulu untuk saya nak memperingati pihak di luar sana. Sila datanglah golongan belia ni, luar bandar, RBC. Untuk lebih mengetahui lebih
tentang ini program apa dia RBC ini. Yeah. RBC. Ini tak apa Datuk. Baik. Hari ini mungkin tak ada masa tapi kita ajak Datuk lain kali. Boleh kita bercerita panjang lebar mengenai RBC. Ya. Satu lagi peluang yang disediakan untuk mereka di luar sana atau belia, para belia di luar sana antara 18 hingga 40 tahun. Betul. Boleh. Ya, ini boleh lagi sempat lagi. Esok pun sempat lagi. Asyik belum 40 tahun lagi. Ini. Baik, kepada anda luar sana. Sekali lagi kita war-warkan. Sekali lagi Datuk, mungkin boleh mengajak orang ramai di luar sana berada di sekitar kawasan Bintulu dan juga di Sarawak untuk ramai-ramai datang ke KUD. Ya. Dengan kesempatan ini, saya memanglah agak menyeru agak orang ramai di kawasan persekitaran bahagian Bintulu. Baik pun dari Miri, Muka, dari Kapit pun. Bukan susah sangat nak sampai ke Bintulu. Dan saya difahamkan ada juga yang minat dari Kapit sudah menghubungi saya tentang KUD ini dari Kapit. Dan saya dah nasihat mereka, pergilah ke Bintulu. Dan ini kepada semua lah. Sebab harapan Kementerian Kemajuan Luar Bandar ini agar platform KUD ini diguna sebaik mungkin. Dalam segi seperti mana saya dah sebut dalam tujuan yang telah kita sebut pada awal tadi bagi mewujudkan hubungan kerjasama strategik. Kerjasama strategik di antara usahawan, pemborong, pengedar dan juga institusi kewangan. Dan pembiayaan serta semua agensi kerajaan juga yang terlibat dalam pembangunan usahawan di negeri dan negara kita. Terima kasih Datuk. Saya ucapkan kepada RTM dan kepada pihak Kerajaan Negeri Sarawak sebagai penganjur bersama dan semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam program ini. Terima kasih Datuk. Sekali lagi kita doakan kejayaan dan selamat menjujai untuk KUD Sarawak. Ramai-ramai datang dan ke KUD Sarawak 2016 di Bintulu, Sarawak, Bandar Bintulu. Bila 15 hingga 17 April 2016. Itu dia. Okay, terima kasih sekali lagi pada Datuk yang sudi bersama kami pada pagi ini. Baik, kita akan berehat seketika tetapi kita buat sementara waktu kita akan saksikan bingkisan istiadat menyalang yang dilaksanakan di Rembau. Kawasan saya tu. Kawasan kelahiran saya. Baik, kita saksikan sama-sama. Saya pun nak jawab. Istiadat menyalang.